Bahasa Arab kelas 5 semester 2 fil ma'mali wa maktabatil madrasah, di laboratorium dan perpustakaan sekolah. Fil ma'mali wa maktabatil madrasah, di laboratorium dan perpustakaan sekolah. Maktabatul madrasah, A. Perpustakaan sekolah. Kita mulai membaca. Lahidis surah, perhatikan gambar. Mada tanzuru fi hadhihi surah, apa yang kamu lihat di gambar ini. Mada turidu an tas'ala anhu fiha, apa yang ingin hendak kamu tanyakan terkait gambar. Hadhihi maktabatul madrasah, ini adalah perpustakaan sekolah. Fiha rufufun wa khizanatun, di perpustakaan itu ada rak-rak buku dan lemari. Wa maktabun wa karasiyu, ada juga meja dan kursi-kursi. Ar-rufufu munazzamatun, rak-rak itu teratur. Wa fiha kutubun, dan di sana ada buku-buku. Mutanawwi'atun, buku-buku yang bermacam-macam. Minha, di antaranya kutubul akhlaq, buku-buku tentang akhlak. Kutubut tarikh, buku-buku tentang sejarah. Wajara'idu wa majallatun, dan ada juga koran-koran dan majalah-majalah. Wa kutubun diniyah, dan buku-buku agama. Wa kutubul qasasi, dan buku cerita. Wa kutubul lughat, dan buku-buku bahasa. Yaqra'u talamidhul kutuba fil maktabah, para siswa membaca buku di perpustakaan. Wa yumkinu lit talamidhi isti'aratul kutubi min aminil maktabah muddata usbu'in kamilin. Wa yumkinu lit talamidhi, dan bisa bagi para siswa, isti'aratul kutubi, meminjam buku-buku, min aminil maktabati, dari penjaga perpustakaan, muddata usbu'in kamilin, selama seminggu penuh. Wa yajibu alaihim i'adatuha, dan mereka harus mengembalikannya, idal maktabati, ke perpustakaan, fi maw'idiha, pada waktu yang dijanjikan atau ditetapkan. B. Undur, lihatlah, wastami' dan dengarkan, wa'a'id dan ulangi. Al-mufradat, mufradat, maktabatun artinya perpustakaan. Raffun, jamaknya rufufun, raffun artinya satu rak, kemudian rufufun artinya beberapa rak. Khizanatun artinya lemari. Khizanatun artinya lemari. Kitabun, jamaknya kutubun. Kitabun artinya satu buku. Kutubun, kata jamaknya artinya beberapa buku. Majallatun, jamaknya majallatun. Majallatun artinya satu buah majalah. Kalau jamaknya majallatun artinya beberapa majalah. Kutubul akhlaq artinya buku-buku akhlak. Kutubut tarikh artinya buku sejarah. Kutubun diniyah artinya buku-buku agama. Kutubul qasasi artinya buku kisah-kisah atau cerita. Kutubul lughat artinya buku bahasa. Jaridah, jamaknya jaraidu. Jaridatun artinya satu koran. Kalau jaraidu, beberapa koran. Yaqra'u artinya membaca. Isti'aratul kutub artinya meminjam buku. I'adatul kutub
I'adatul kutub artinya mengembalikan buku atau pengembalian buku. Usbu'un, usbu'un artinya seminggu. Di sini ada nama-nama harinya. C. Undur, lihatlah. Wastami', dengarkan, artinya perhatikan. Wa'aid, dan ulangi. Ma'malul hasub, laboratorium, laboratorium komputer. Di sini ada gambar anak-anak sedang bermain komputer. Lahidus surah, perhatikan gambar. Madza tarofis surati a'lahu, apa yang kamu lihat pada gambar di atas. Hadza ma'malul hasub, ini adalah ma'malul hasub, laboratorium komputer. Fihi makatibu wa karasiyu, di laboratorium tersebut ada meja-meja dan kursi-kursi. Wa ala kulli maktabin, dan di atas setiap meja, hasubun wahidun, satu, ada satu buah komputer. Walikulli hasubin, dan setiap komputer, syashatun, ada layarnya, monitor. Walauhatul mafatih, dan ada keyboard. Wafa'ratun, artinya muharrikul mu'asyir. Fa'rah itu artinya mouse. Muharrikul mu'asyir, yang menggerakkan kursor. Wasamma'ah, dan ada juga headset. Wawahdatun nizam, ada juga CPU. Watabi'atun, dan ada juga printer. Wabilhasubi, dengan komputer, yumkinulana, kita bisa atta'allumu, belajar abrasyabakatid dauliyah, melalui internet. Wa musyahadatul aflam, dan bisa menonton film. At-ta'limi, at-ta'limiyah, film pembelajaran. Wastima'ul aswat antariqis sama'ah, dan mendengarkan suara melalui headset. D. Undur, lihatlah. Wastami', dan dengarkan. Wa'aid, dan ulangi. Hasubun, hasubun, hasubun artinya komputer. Syashatun, syashatun, syashatun artinya monitor atau layar. Wahdatun nizam, wahdatun nizam, wahdatun nizam artinya CPU. Al-fa'rah, al-fa'ratu, al-fa'ratu artinya mouse. Lauhatul mafatih, lauhatul mafatih, lauhatul mafatih artinya keyboard. Tabi'atun, tabi'atun, tabi'atun artinya printer. Asyabakatud dauliyah, asyabakatud dauliyah artinya internet. Musyahadatul aflam, musyahadatul aflam artinya menonton film. Sama'ah, sama'atun, sama'atun artinya headset. Demikian anak-anak, pelajaran kelas 5 bahasa Arab, kelas 5 bab 5 pada saat ini. Terima kasih atas perhatian. Like video ini kalau adik-adik suka, dan dislike kalau tidak suka. Terima kasih.